Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ignisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini, di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Ya Allah, rezeki banget ketemu mereka. Dari awal muncul mereka berdua, kita udah ngefans banget deh. Love you. Begitu tulis Ayu Ting Ting di akun Instagramnya. Curhat kebahagiaan Ayu Ting Ting terlihat dari wajahnya yang semeringah karena bertemu dengan sang idola, yaitu Mas Al dan Mbak Andin. Pemain sinetron Ikatan Cinta ini memang sungguh luar biasa ya, bisa memikat hati seluruh emak-emak yang ada di Indonesia tentunya, termasuk Ayu Ting Ting. Di sini sangat menggemari yang namanya Bang Aldebaran karena aktingnya sungguh luar biasa, dan hari ini mereka dipertemukan dalam satu acara yang sangat luar biasa spektakuler. Dan alhamdulillah juga ya, semua doa Ayu Ting Ting terkabulkan nih, bisa bertemu sama Bang Al atau sebut juga dengan Bang Arya Saloka. Semangat dan sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Alhamdulillah ya, bisa bertemu dengan Bang Al. Sontak dari postingan Ayu Ting Ting tersebut, banyak sekali komentar berdatangan dari para fans. Dari Dimas Satrio, Panji Wibowo, ah Bu Ayu Ting Ting mah gak rela mas, ah love you, love you, love you. Begitu tulis Dimas Satrio Panji Wibowo di akun Instagram Ayu Ting Ting. Kemudian di sini juga ada Selfie Kitty nih ya, mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting. Hahaha, bisa-bisanya difoto duluan. Hahaha. Begitu tulis Selfie Kitty di akun Instagram Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari sahabat Badai 08, ajakin TikTokan ai. Ajak kolab lah Bu, seru tuh. Bukan hanya seru, tapi terlihat dengan jelas ya kebahagiaan Ayu Ting Ting terpancar sekali di wajahnya yang sangat semeringah bertemu dengan Mas Aldebaran. Wow, luar biasa. Sehat dan semangat selalu untuk Mas Aldebaran, begitu juga dengan Ayu Ting Ting. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang memposting foto cantiknya di acara Shopee Big Share Ramadan malam hari ini. Sangat fresh, sangat cantik, luar biasa ya, seperti buah jeruk yang sangat manis, selalu manis dilihat dan dipandang. Unggahan foto cantik Ayu Ting Ting di akun Instagramnya sontak membuat para sahabat berkomentar. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan for Shopee Big Ramadan sale tonight, love love. Di sini dressnya dibuat oleh Wirama Pratama, aksesoris Rinaldi Yunardi, fashion styles Erik Halamin, make up Ramaje, hairnya Krisna Fahrezi. Perpaduan yang sangat apik dan sangat menarik membuat Ayu Ting Ting semakin cantik. Kecantikan Ayu malam hari ini banyak sekali yang memberikan pujian dan komentar di akun Instagramnya. Di sini ada Isyashkan Fikias memberikan dua love untuk Ayu Ting Ting. Segar sekali, love you untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih Isyashkan Fikias. Kemudian dari Marta Malik 28, cantik banget kakak aku, love you, love you, love you. Banyak sekali ya tanda cinta untuk Ayu Ting Ting. Dari Riris Butik Gun, Ayu Ting Ting love you, love you, love you. Banyak sekali ya yang menyukai Ayu Ting Ting malam hari ini. Kemudian dari Ayu Ferry, Ayu love. Dari Santi Silenunu, wah terima kasih. Kemudian dari Rizna Syari, wih cakep banget, love you Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Dirman Putra, masya Allah cantik banget. Terima kasih Kak Dirman Putra atas pujiannya. Seperti yang kita tahu, Kak Dirman Putra adalah makeup artis ternama di Indonesia. Bukan hanya Ayu Ting Ting, tapi artis-artis yang lain pun selalu menggunakan jasa make up dari Dirman Putra. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Erik Halamin, sang stylist desainer baju ternama Ayu Ting Ting ya. Di sini Kak Erik menuliskan, setiap menjadi pengisi acara e-commerce, warna baju harus selalu mengikuti warna identitas e-commerce tersebut.
Biasanya untuk tipe acara seperti ini, fashion styles akan request kepada desainer untuk dibuatkan baru agar dapat warna dan desain yang sesuai. Ayu Ting Ting, dress kostum Wirama Putra Tama, aksesoris Rinaldi Yuniar di make up remaja, hairnya Krisna Fahreji, stylist by me, tulis Erik Halamin di akun Instagram pribadinya. Mengunggah foto Ayu Ting Ting yang sangat cantik malam hari ini di acara Big Sofir Ramadan menyambut bulan suci Ramadan dan menyambut hari lebaran di Big Sofir Ramadan. Dari postingan cantik Ayu Ting Ting di akun Instagram Erik Halamin mendapatkan komentar dari beberapa sahabat. Dari Angkasa Bali 20, mewah. Kemudian juga dari Titin 5425, Angkasa Bali, anggun, mempesona, love you Titin, cantik banget, anggun, love you Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari sahabat yang lainnya, di sini ada Areta Family, nungguin yang stylish bunda pakai baju hijau ke Erik, ayo dong di up, pengen tahu bajunya brand apa. Begitu tulis Areta Family akun Instagram Erik Halamin, stylishnya bagus banget, anggun lestari 968, cantik. Dan juga ada sahabat yang lain nih, ini lagi lihat di TV, cantik banget gaunnya, cocok banget sama tatanan rambutnya, love you. Terima kasih Lian, serasi banget stylishnya Ayu, love you, top, segar kayak lihat jeruk, hahaha. Astuti YGO, cantik banget, love you. Eni Fatmawati Mansur, stylishnya bagus banget. Dari admin pusat Balikpapan, cantik banget Teh Ayu, love you, cantiknya Masya Allah. Terima kasih para sahabat. Dari Vanessa Abigail 90, sumpah cantik banget Ayu Ting Ting, cantik parah, bajunya cantik banget, love you, love you untuk Ayu Ting Ting. Wow, luar biasa malam hari ini Ayu Ting Ting, banyak sekali yang memuji kecantikan dan stylish dari bajunya, super keren dan super the best deh untuk Ayu Ting Ting. Tak hanya Erik Halamin, di sini juga ada postingan terbaru nih dari akun Instagram Setarwati. Ririn menuliskan asyik TK Syara 1102, ketemu idolanya pasti bahagia ya, love you TK Syara 1102. Cantik banget Ayu Ting Ting malam hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap pekerjaannya. Kemudian dari Robi 1202, si cantik Ayu Ting Ting, suara hati digoyang Shofi, super Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting bersama Amanda Manopo foto bersama memakai baju yang serasi warnanya dan selalu cantik apa adanya. Ayu Ting Ting Amanda Manopo sangat serasi sekali ya malam hari ini. Wow, cantik luar biasa, cantik luar dalam Ayu Ting Ting Amanda Manopo, semoga selalu bahagia. Kemudian juga di sini ada berita terbaru nih ya dari akun Instagram Mom Aiting. Di sini menuliskan, alhamdulillah enggak sia-sia bundanya buru-buru pulang kerja buat ngerjain rekam Ikis buat lombanya. Bilkis alhamdulillah juara kedua ya nak, senengnya Ikis juara, semangat terus ya nak buat bunda kamu. Ayu Ting Ting bangga, alhamdulillah selalu bersyukur. Begitu hashtag Ayu Ting Ting dan Mom Aiting di akun Instagram pribadinya, mengungkapkan kebahagiaannya karena sang cucu dan sang anak mendapatkan juara kedua di lomba tersebut ya. Salut deh untuk Iki, semoga selalu bahagia dan selalu menjadi anak yang soleha, amin ya robbal alamin. Postingan Mom Aiting tersebut mendapatkan banyak komentar dari Angkasa Bali 20, salut sama bunda dan Bilkis, kerja kerasnya membuahkan hasil yang membanggakan, sehat dan bahagia terus ya kalian, love you Ayu Ting Ting dan Bilkis Humairah Rajak, semoga selalu diberikan kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari sahabat Titin 5425, bunda sama Ikis orang cerdas, pinter dan strong, love you Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari bunda Harti, semoga semakin sukses dan sehat dan bahagia selalu ya Bilkis dan bunda dan semua keluarga, love you untuk Ayu Ting Ting dan Bilkis.
Kemudian dari Anton Setion, si pintar dan si cantik Bilqis Humairah Razak, love you. Kemudian dari Cantika 1621, salut sama bundanya, biar kerja keras tapi tetap luangkan waktunya buat bantu kerjakan sekolah anaknya. Salut untuk Ayu Tinting, memang is the best banget deh ya. Sesibuk apapun Ayu Tinting masih meluangkan waktunya untuk bisa mengerjakan tugas Bilqis dan membantu apapun yang Bilqis inginkan. Sukses menjadi Wonder Woman dan sukses menjadi seorang ibu yang baik dan soleha. Ayu Tinting memang is the best deh ya. Tak hanya itu, informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini datang juga dari akun Instagram Mom Ayu Ting yang membagikan kebahagiaannya bersama Lukman Karim, sang wedding organizer Ayu Tinting, yang saat itu ingin memberikan surprise-nya bersama Adit Jayusman. Tapi sayang disayangi ya, pernikahan mereka kandas di tengah jalan. Tapi di sini persahabatan dan tali silaturahmi antara Lukman Karim bersama Ayu Tinting dan keluarga tetap terjalin utuh sampai sekarang. Buktinya di sini Lukman Karim merayakan pesta ulang tahun anaknya di The Halo Cafe bersama Bilqis dan Mom Ayu Tinting serta semua keluarga di The Halo Cafe. Direpost dari akun Instagram Mom Ayu Tinting 92. Selamat ulang tahun Zani, ganteng lucu, panjang umur, sehat selalu, pastinya doa terbaik ya Teh Angel. Aa Lukman Karim, buat putra kamu sehat-sehat selalu, amin, amin, amin. Tulis Mom Ayu Tinting di akun Instagramnya. Karena malam hari ini putra dari Lukman Karim sedang berulang tahun di The Halo Cafe. Mimin juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ade Jane, semoga panjang umur, murah rezeki, disayang Allah dan disayang Bunda. Semoga menjadi anak yang soleh dan berbakti, amin ya Robbal Alamin. Dan di sini juga ada beberapa sahabat yang mengungkapkan kebahagiaannya karena melihat penampilan Ayu malam hari ini di Big Shopee Ramadan. Salah satunya di sini dari akun Instagram Angkasa Bali 20, suara hati sang diva dangdut masa kini Ayu Tinting 92. Dan di sini juga ada Fitri Karlina ya, sang senior dangdut juga mengomentari instastory dari Ayu Tinting, sakit tak berdarah. Di sini Ayu Tinting sedang berduet dengan Wali Ben ya. Wow, sangat spektakuler, memang cantik sekali, suaranya pun bagus. Di sini Fitri Karlina mengucapkan makasih banyak neng cantik Ayu Tinting udah bawain lagu kita sakit tak berdarah. Wow, terima kasih sudah mengucapkan ini untuk Fitri Karlina kepada Ayu Tinting. Makasih banyak neng cantik Ayu Tinting udah bawain lagu kita sakit tak berdarah. Kemudian juga di sini dilansir dari akun Instagram Mamah Ardi, betul banget Ayu Tinting itu diva dangdut masa kini dan bisa dibilang Ayu itu artis dangdut nomor 1, dia masih bisa bertahan sampai saat ini, hebat, luar biasa, love you untuk Ayu Tinting. Terima kasih Mama Ardi atas doa-doanya. Dan di sini dari Stella Marisa 92, siapa yang satu frekuensi sama aku, seneng gak ketulungan pas tadi ngintip Bu Ayu lagi suara hati. Daniel Shea, terima kasih persembahan spesial di Padangdut Indonesia Ayu Tinting, kaya punya rasa kebanggaan tersendiri, love you Bu Ayu Tinting, luar biasa ya Ayu Tinting tadi disebut Daniel Diva Dangdut Indonesia. Wow, Stella Marisa, Bu Ayu makasih banget sudah mewakili suasanaku saat ini, semoga Allah jawab setiap doa-doa di sepertiga malamku, amin ya rabbal amin. Terima kasih Stella Marisa atas doa ikhlasnya untuk Ayu Tinting, semoga dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini dilansir dari akun Instagram Mbak Nur Story, di sini mengungkapkan kebahagiaannya kepada Ayu Tinting karena malam hari ini Ayu Tinting tampil luar biasa spektakuler di Big Ramadan Sale. Dilansir dari Mbak Nur Story, spekta Ayu Tinting di Shopee Big Ramadan Sale TV Show tampil cantik-cantik banget, masya Allah. Semua serba oke, gaun oke, riasan oke, senyum apalagi paling mantul, mantap betul, love you untuk Ayu Tinting.
selalu menunggu penampilan kesayangan di acara seperti ini. Love you untuk Ayu Ting Ting. Wow, terima kasih Mbak Nur Story atas pujiannya untuk Ayu Ting Ting malam hari ini yang tampil spektakuler di Big Ramadan Sale Sofia. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting Ting. Selamat malam, selamat beraktivitas dan selamat bekerja kembali untuk sahabat-sahabat semua di rumah. Salam sayang dan salam hangat dan selamat berbuka puasa serta menjalankan ibadah puasa untuk semuanya. Sekali lagi selamat berbahagia untuk semuanya. Doakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.